katanya faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amale hok puak-puak dia duk buat adalah angin, abu angin yang berterbangan. Hacu habis, tak ada tak ada sekara habuk. Sebab itulah orang-orang kafir apabila dia tengok amale hok duk buat, duk harap katanya boleh pahala banyak akan masuk di dalam syurga, tapi Tuhan tak ada kira walaupun sikit. Inilah Allah buat bandingnya dalam Quran. Dalam tafsir ayat katanya Allah buat bandingnya ha air, ha api dalam beberapa surah. Ada dalam suratul Baqarah, ada dalam suratul Ra'd, dan adanya di dalam suratul Nur. Pasal air-air, api-api ni tu hewat banding banyak. Ni banding supaya dengan air hok duduk di tengah-tengah batah ataupun duduk di tengah padang pasir yang sangat-sangat panas. Orang pun ya harap katanya, eh dah dahaga. Nak buat macam mana? Nung tengok air di depan ni. Bila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Ayat 39 dan 40 suratul Nur. Semua ataupun dua ayat ni Allah Ta'ala cerita hubungi dengan amalan orang kafir, cara hidup mereka dan balasan bagi mereka. Dan orang-orang yang kafir pula. Ini maksud. Dan orang-orang yang kafir pula, amal-amal mereka adalah umpama riak. Riak sinaran panas di tanah rata, yang disengkanya air oleh orang yang derhaka, lalu ia menuju ke arahnya. Allah banding amal orang kafir supo dengan gapo orang Melayu panggil apa karung-karung apa ha duduk atas batah tengah-tengah hari panas kita nampak serupa dengan air. Nah, bahasa Sia dia panggil pap luang ta, bahasa Arab panggil sarab, bahasa Melayu rasmi dia panggil fata morgana. Kita duduk di tengah batah tengok nampak serupa dengan air, apabila gi pak mana air tak ada. Nah, anilah dalam bahasa Melayu dia panggil riak. Riak di sini ra ya alif qaf, bukan riak hok bahasa Arab hok terjemuh maknanya nak tunjuk-tunjuk. Riak di sini artinya benda hok duduk depan tapi bila kita gi sungguh dia tak ada. Ha itulah sinaran panas di tanah rata, yang disengkanya air oleh orang-orang yang dahaga, lalu ia menuju ke arahnya sehingga apabila ia datang ke tempat itu, tidak didapati sesuatu yang disengkanya itu. Ini lah. Bandingi orang-orang kafir, amalai yang dia duk buat, semua tu adalah sia-sia belakang. Tak ada arah. Allah Ta'ala rayak ni, ha ni. Kalau dia kita kecek depan orang kafir, kita rasa serius-serius ni. Dia duk antibai kepada orang kafir, katanya amalai yang dia duk buat tu adalah sia-sia.
sama ada tamak tambah setara mana sekalipun duk wi makan ni kok orang go tu go ni go tu semua tiap-tiap cara tak pakai walaupun sikit. Di akhirat sikit lagi Tuhan katanya faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amale hok puak-puak dia duk buat adalah angin, habuk angin yang berterbangan. Hacuh habis, tak ada tak ada sekarang habuk. Sebab itulah orang-orang kafir apabila dia tengok amale hoyo duk buat, duk harap katanya boleh pahala banyak akan masuk di dalam syurga, tapi Tuhan tak ada kira walaupun sikit. Inilah Allah buat bandingnya dalam Quran, dalam tafsir ayat katanya Allah buat bandingnya ha air, ha api dalam beberapa surah. Ada dalam suratul Baqarah, ada dalam suratul Ra'd, dan adanya di dalam suratul Nur. Pasal air-air api-api ni tu hewat banding banyak. Ni banding serupa dengan air hok duduk di tengah-tengah batah ataupun duduk di tengah pada pasir yang sangat-sangat panas. Orang pun ya harap katanya dah dahaga. Nak buat macam mana tengok air duduk depan ni. Bila kau pergi, kau jauh, kau tak ada, kau tak ada, kau tak ada, macam itulah. La ilaha illallah, tak ada arah dah. Tuhan takdir siap-siap dah orang-orang kafir pasal mana hidup dia. Dengan semua hal dia, kepercayaan dia, dengan duduk pegang dengan agama dia yang kita orang Islam ni yakin katanya kita adalah betul, dia pun yakin katanya dia betul. Tak ada kan makan mari royak atas dunia ni katanya hak mana hak hak tu hak ni. Kan makan duduk dalam agama gapo dia dia berasa katanya agama dia betul. Tapi kan makan yang betul sungguh iaitu nya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita selalu duk baca alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah seadil-adil, sebijak-bijak di dalam menghukum segala sesuatu? Sebab tu apabila orang kafir dia mati ya, mula sesal nak kelik ke dunia semula, nak beriman, nak beramal soleh. Orang-orang hak Islam dah orang beriman nak kelik semula ke dunia, nak amal lebih banyak pada tu lagi. Nak sedekah, nak masuk duk dalam, nak jadi orang-orang soleh dan sebagainya. Apatah lagi apabila dunia hancur belaka dah, pergi ke alam akhirat, orang kafir lebih-lebih lagi sesal hidup dia nak kelik ke dunia, nak kelik lagu mana dunia tak ada dah. Dunia hancur dah. Itulah amalan yang Allah Taala wi gambarkan kepada kita, amalan orang kafir, sehingga apabila ia datang ke tempat itu tidak didapati sesuatu yang disengkonya itu. Tengok pak, kau tak ada, kau tak ada. Ni pak ai, duk mana? Kau nampak ai sat ni. Demikianlah keadaan orang kafir itu, saya kata. Tidak mendapat faedah dari amalnya sebagaimana yang disengkonya. Saya tak tahu kat ni, orang kafir, orang-orang duk royak katanya dia biasa baca Quran, dia baca kedok ayat ni. Kadang-kadang kita naik weti Naik weti duk sekali sewana rawang sasana, ada belaka sasana Put, sasana Kris, Islam, Hindu, Pram, kadang-kadang duduk sekali. Saya kadang-kadang mikir sekali, orang siya kadang-kadang dia duduk royak katanya dia biasa baca Quran habis buah. Kau dia royak loy-loy lagu tu, royak katanya dia biasa pergi Quran, biasa baca Quran, baca kedok tahu. Temung kedok dengan ayat ni. Kalau lah orang tu betul-betul dia dia kena Quran sungguh, dia reti Quran sungguh, dia kena tepuh dengan ayat ni. Sebab Allah Ta'ala royak cerak-cerak. Wallahualam lah, boleh jadi dia baca sungguh. Setengah-setengah orang kafir ni kita yakin katanya dia baca kuamai Quran. Dia baca habis. Sebab apa? Boleh jadi dia nak kuamru sungguh. Dia nak tahu apa yang ada di dalam Quran sungguh. Ataupun dia nak cari cup hak pasang, dia nak comti. Ada belakang. Terutamanya orang hak pasang, pasang kan akatik dengan Islam, dengan Quran ni, dia baca-baca-baca, dia nak cari. Lepas tu kan, dia ambil kalah dia, dia kip lalu. Kering. Ha, tengok sini ni. Ni, hak Islam duk royak katanya perondong, baik, baik, apa ni, hormat kepada agama lain, samana chan, apa nama tu? Ha, tu. Samana chan apa nama? Hak dia duduk, duk royak, dalam Quran duk royak ni, suruh bunuh orang. Okay? Waqatilul musyrikina kafah. Membunuhlah, hei orang-orang Islam, membunuhlah orang-orang musyrikin semua. Temung ke dia, boleh sutik dia, tak ambil, dia kata. Ha, tu gitu. Padahal dia tak tahu katanya, berang lang ayat ni pasal mana.
tak pergi baca dulu dan tak pergi baca alif belakang lepas pada ayat tu Tuhan kata lagu mana. Duk pergi ambil benda hak jadi nampak buku besar buat aku jadi hele rata gatu gani dan sebagainya. Klik kepada ayat semula Arab. Tuhan ayat katanya tidak mendapat faedah dari amalnya sebagaimana yang disengkanya. Duk harap katanya puak-puak dia boleh pahala banyak. Tapi tak ada arah benda ni lah. Benda hak Tuhan takdir siap dah. Benda Tuhan takdir siap-siap dah. Siapa nak jadi hamba-Nya yang soleh, yang baik? Siapa kau jadi ahli syurga? Tuhan tanda siap dah. Walaupun orang kafir sekalipun, beranak daripada perut, mak pak, tok nenek, kafir. Tapi Tuhan tanda siap dah. Dia ni akan jadi orang Islam. Dia ni akan jadi ahli syurga. Hak kita duduk bosannya, kita ni orang-orang Islam dah. Takut-takut pergi mati, na'udzubillah. Iaitunya, mati dalam kafir. Pahagi hak mati-mati dah belum pada ni. Wallahualam, kita hanya tengok zahir dia ni orang Islam, ha, maka kita cara pasal Islam. Nah, ngemani dia, kapal dia, semaya dia, kebomikan dia. Tapi di sisi Allah Ta'ala, kita tak tahu siapa mati dalam kafir, siapa mati dalam Islam. Itulah yang kita kena duk jaga molek. Akidah kita, amalan kita nak jadi hidup dalam Islam, mati dalam Islam dan dibakit dalam keadaan orang-orang Islam boleh masuk di dalam syurga insya-Allah. Dan ia tetap mendapati hukum Allah di sisi amalnya. Iaitu apa? Hidup atas muka dunia walaupun orang kafir, dia duk berasa katanya dia betul tapi hak sebenarnya dia tak betul. Duk sembah tokong, semua kayu, semua bintang, semua matahari, semua menata, semua tu, semua ni, masya Allah. Orang-orang Islam kita pun ada juga hak pasang gelewing-gelewing nak pergi buat amal supaya dengan hak piah-piah orang kafir. Walaupun orang Islam kita, ya tak semua takkan. Ya tak semua. Tapi sibih-sibih dia panggil. Piah-piah. Tepuh-tepuh dengan hak pasang kafir-kafir tu lah. Nak ada amalan orang kafir duk buat, orang Islam berasa nak buat juga. Hak ni lah kita bosan. Sehingga Allah Ta'ala pun royak di dalam Quran yin-yan, tidak akan ampun dosa. Orang ruk, tang-tang tiru, dia tahu katanya benda yang duk buat ni adalah dosa besar, syirik. Tuhan royak katanya, Tuhan tidak akan ampun dosa orang tu. Lepas timur soalan, dosa orang yang bertaubat. Kita harap tu. Tapi di sisi Allah kita tak tahu. Di sisi Allah kita tak tahu. Kita hanya skor baik ya. Boleh jadi Tuhan terima, minta sokmo, ya Allah terimakanlah amalan, terimakanlah taubat, ampunkanlah dosa. Kita ada harap baik itu dengan Allah Taala. Tapi di sisi Allah, wallahu alam, dialah lebih tahu. Itulah. Lagu lepas pada tu lagu, macam mana? Lalu Allah menyempurnakan hitungi amalnya serta membalasnya. Bila ni? Di akhirat sikit lagi. Kecek ha dunia, siapa ke akhirat. Allah Ta'ala akan sempurna wujadi krop sombun amale orang-orang hadut buat di atas muka dunia. Orang Islam pun sempurna dan orang kafir pun dia tahu katanya gapo dia hadut buat. Gapo sosok. Masya Allah. Dan ingatlah Allah amat segera hitungi hisapnya. Atas dunia lagi kita guna komputer sebentar ya. Teh. Pon komun masuk. Duduk dalam program dia. Prup. Tubik lalu dah. Pon. Apatah lagi. Allah subhanahu wa ta'ala yang hitung amalan setiap orang manusia ni. Sejak daripada Adam sampai ke manusia yang terakhir sekali. Beranak lahir di atas muka dunia sebentar ya. Ni lah. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh 1131. Setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal orang-orang yang beriman dan bahawa mereka di dunia berada dalam sinaran cahaya hidayah pertunjuk yang berlapis-lapis yang dilipuhi oleh Allah Ta'ala kepada mereka, dan di akhirat pula mereka akan menerima sebaik-baik balasan serta limpah kurnia yang tidak terhitung
disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Ni ayat belum pada ni. Ayat kita duk baca panjang ha masjid. Ha apa? Nurun ala nurin. Ni. Boleh nama suratul nur, iaitu nya ambil daripada apa? Allahu nurus samawati wal ard. Tu dah panjang yang Allah Taala misalnya nur cahaya yang Allah Taala bagi kepada manusia, orang-orang beriman, banding supaya dengan apa? Api yang duduk di dalam kaca yang cerah terang benderang. Dan juga maknanya saya hurai panjang dah belum pada ni, iaitu nya supaya dengan Quran yang ada di dalam dada manusia tiap-tiap orang ni. Orang yang duduk semaya selalunya baca Quran, selalu duduk dalam likungi Islam, alhamdulillah tu dah tu Tuhan banding katanya nurun ala nurin. Walaupun ada setengah-setengah ulama yang katanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dengan nur Allah Subhanahu wa taala yang bagi kepada Nabi, iaitu nya Al-Quranul Karim, masuk duduk di dalam cara hidup Nabi, hati Nabi dan sebagainya. Banyak tafsir-tafsir yang menceritakan ataupun tafsir ayat Allahu nurus samawati wal ard. Tapi mari huraian ini. Lepas pada tu, balasan yang limpah kurnia yang tidak terhitung disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya. Hak kita baca saat ini dah, iaitu ayat 39 ni diterangkan pula perihal orang-orang kafir yang akan rugi dan hampa di akhirat kelak. Hampa-hampa ni maknanya sun pelau habis. Cuba kita gambar, kita akan boleh tengok sikit lagi orang-orang kafir hak kita duk kenal. Ada kira lah nama gapo sekalipun hak kita duk kenal ataupun kita tak kenal. Siapa di akhirat sikit lagi. Ni, orang kafir pakai gigi apa ni? Kikir tangan dia. Nah, saya biasa duk royak acak-acak kali. Cuba kita perhati royak-royak katung. Royak-royak katung dah. Apabila katung dia duk dalam keadaan takut, dia kacik gigi. Ha tu gitu. Dia kacik gigi dia. Rambut-rambut enak. Supa juga dengan orang kafir sikit lagi, dia berasa sesal dan rugi amalan dia sampai dia ambil tangan dia ni dia kikir. Sesal, bakpolah aku jadi orang kafir, bakpolah aku tak beriman, bakpolah aku duk menentang rasul. Terutamanya orang yang duduk dalam yuk samai, rasul masih duduk hidup zaman dulu. Sesal belakang sampai ke hari ni pun duduk sesal dalam kubur. Ya, tu. Kena duduk seksa hari-hari-hari-hari tu helaknak hari-hari puak-puak dia. Apatah lagi orang kafir yang orang Islam gitu dakwah, gitu wayak dah kepada dia, muasik Islam lah. Muasuklah Islam. Marilah. Bakpo mu tak sempat masuk. Padahal mengucap dua kelima syahadah. Lepas tu nanti pah nak ajar, nak titam, nak royak Islam, so. Tapi orang kafir, dia tak say. Setengah-setengah orang duk royak dia. Kadang-kadang orang Islam kita buat pergi cheat. Cheat tak? Makau, marab Islam kan terd. Makau cai Islam kan terd. Islam pen sasana kong pra ong Allah, orang wii ke dia. Kadang-kadang orang kafir, soyok depe orang Islam lalu. Beruh. Tau. Mai hai kiat. Ha tu, orang-orang jenis pesening walaupun di atas muka dunia dia duk berasa katanya dia betul, dia benar, tapi di akhirat sikit lagi masya-Allah sesal. Puak-puak orang kafir semua panggil kepada Allah Rabbana belaka. Tu hewayat penuh dalam Quran. Tak ada seorang pun yang patisid Allah Taala apabila sampai di akhirat. Rabbana, wahai Tuhan kami. Gi mengaku Allah Taala di akhirat. Tak ada beda. Sebab itulah saya baca perhabis dah nota kaki di bawah ni. Kerana apa? Rugi dan hampa di akhirat kelak. Kerana amal-amal mereka yang baik yang mereka sengkor dapat menolong mereka, tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab seksa Allah. Mereka adalah ibarat orang dahaga di padang pasir pada tengah hari yang terik panas panasnya. Ia melihat riak sinaran panas dari jauh seperti air, dan setelah ia menerkam, maknanya dia pergi buk, nah terkeh nak pergi ambil air sana ke situ, hampalah dia kerana tidak mendapatinya sesuatu pun. Allah ni satu ayat baru yang kita baca dan hurai pada hari ini, masa 20 minit dah. InsyaAllah kita sambung semula ayat yang ke 30 esok hari Jumaat dah. Esok hari Jumaat ni insyaAllah saya ada kertas keping
bagi kepada kita ganti daripada baca hadis-hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Dan insyaAllah ayat ni kita sambung semula hari Sabtu ni insyaAllah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.